他有会员妞吗？有VIP 啊，是吧？给他看完给我看看，对，不然他看见我看不见。人怎么可以随便把心打？这是什么？Hai, hai Miss Lova, kembali lagi di channel Miss Cerewis. Yap, biar kali ini Miss kembali menyapa kalian semua, tepatnya dengan sesi berita para aktor dan aktris China. Nah guys, dalam video ini Miss ingin membahas tentang 3 GIF alias video pendek yang sangat legendaris dari pasangan terhot saat ini, yakni ada Xing Fei serta Daddy Tang, dimana karena 3 video ini membuat para netizen serta para penggemar pun semakin yakin bahwasannya ada sesuatu di antara Xing Fei serta Daddy Tang. Tak dapat terbantahkan bahwasannya saat ini drama Cina yang berjudul Kebahagiaan Kecilku merupakan salah satu drama Cina terpopuler saat ini. Karena hal tersebut membuat pasangan-pasangan dalam drama Cina ini begitu populer dan dicintai masyarakat, terutama pasangan utama serta pasangan kedua yang tak kalah mencuri perhatian. Di mana pasangan utama untuk drama ini dibintangi oleh Xing Fei serta Daddy Tang yang masing-masing merankan karakter Chong Rong serta Wen Xiaoqing. Chemistry mereka di drama maupun di balik layar untuk drama ini begitu membuat para penggemar baper dengan tingkah mereka. Keduanya bahkan digadang-gadang akan segera menjadi pasangan terpopuler serta pasangan terhot dan paling dicintai masyarakat selanjutnya. Bahkan tak hanya itu saja, pasangan yang satu ini juga telah mengantongi restu serta dukungan dari para fans mereka jika nantinya keduanya benar-benar berpacaran di dunia nyata. Semenjak drama tersebut tayang, para fans keduanya pun sangat mendukung keduanya. Dimana guys, para fans pun sangat berharap kalau suatu hari nanti keduanya pun dapat berpacaran serta menjadi kekasih di dunia nyata. Layaknya seperti karakter yang mereka perankan dalam drama Cina tersebut. Tak henti-hentinya setiap kali artikel beredar tentang pasangan yang satu ini, para fans pun segera memberikan komentar-komentar positif serta dukungan serta candaan kepada pasangan yang satu ini agar keduanya pun dapat berakhir di dunia nyata. Para penggemar memberikan dukungan penuh 100% kepada pasangan ini jika suatu hari nanti mereka pun akan menjadi real couple alias pasangan yang sesungguhnya. Nah Miss Lova, di sini ada 3 video yang sangat menggemaskan yang menunjukkan kedekatan di antara Xing Fei serta Daddy Tang dalam kehidupan nyata, tak hanya dalam dunia drama saja. Dimana guys, ketiga video serta momen-momen yang ada dalam ketiga video ini terjadi ketika Xing Fei serta Daddy Tang di balik layar. Sehingga momen manis serta menggemaskan ini benar-benar real adanya serta nyata terjadi, tak hanya karena mereka berdua sedang disorot kamera. Video ini terjadi di balik layar. Nah Miss Lova, pada video pertama terlihat keduanya sedang break shooting pada lokasi di rumah sakit. Saat itu terlihat Xing Fei serta Daddy Tang terhalang oleh sebuah pintu kaca. Saat itu entah apa yang terjadi, secara tiba-tiba saja Xing Fei pun menggoda Daddy Tang dengan membuat pose yang sangat imut serta sangat menggemaskan. Dari pintu kaca tersebut, tiba-tiba saja Xing Fei pun mempautkan bibirnya dengan sangat menggemaskan. Ternyata guys, pose yang sangat menggemaskan serta sangat cute tersebut pun dibalas serta direspon oleh Daddy Tang. Mengikuti tingkah Xing Fei yang sangat lucu dan sangat cute tersebut, Daddy Tang pun juga merespon dengan ikut-ikutan mempautkan bibirnya di balik pintu kaca. Sontak saja guys, momen manis serta sangat menggemaskan di antara couple yang satu ini sangatlah membuat para netizen baper dan juga sangat-sangat menggoda pasangan yang satu ini. Mereka pun sangat bersyukur bahwasannya momen yang terjadi di balik layar tersebut pun dapat diabadikan oleh kamera. Nah Miss Lova, selanjutnya video kedua yang juga sukses membuat para penggemar baper serta membuat para penggemar semakin meyakini bahwasannya ada sesuatu di antara Daddy Tang serta Xing Fei, yaitu video di balik layar saat momen-momen di antara Xing Fei serta Daddy Tang ketika syuting sebuah adegan di dapur.
Video tersebut merupakan momen di balik layar saat sedang syuting adegan kiss. Terlihat jelas bahwasannya Shin Pei serta Daddy Tang pun terlihat sedikit malu-malu dengan adegan tersebut. Tetapi tetap menunjukkan kedekatan serta keakraban mereka dengan saling bercanda satu sama lain. Tak hanya saling bercanda satu sama lain, keduanya pun juga terlihat sangat nyaman saat saling berinteraksi satu sama lain. Dan selanjutnya guys, video yang terakhir alias video ketiga yang merupakan video singkat yang menunjukkan kedekatan serta keakraban di antara Daddy Tang serta Shin Pei di balik layar, yaitu ketika Shin Pei terlihat sedang asyik tiktokan atau kalau di Cina sendiri disebut dengan Douyin, tetapi di belakang Shin Pei terlihat ada Daddy Tang yang sedang fokus bermain handphone dan juga sedang duduk di sofa. Ketika Shin Pei sedang dance-dance ringan, terlihat Daddy Tang pun tetap tanpa ekspresi serta sangat fokus kepada handphonenya. Ia pun terlihat tidak menoleh sama sekali serta tidak menggoda Shin Pei ketika Shin Pei sedang asyik melakukan TikTok. Satu hal yang sangat mencuri perhatian dari video ini dikarenakan guys, dalam video tersebut terlihat Shin Pei sedang membuat sinyal-sinyal heart serta membuat sinyal-sinyal kode gerakan dengan membentuk love. Selain membuat gerakan love atau cinta, Shin Pei juga terlihat membuat gerakan ringan seperti gerakan pelukan. Entah apa yang dipikiran Shin Pei ketika sedang melakukan TikTok dengan gerakan-gerakan yang sangat membuat baper tersebut ketika ada Daddy Tang di belakangnya. Bahkan Daddy Tang sendiri di belakang yang tidak tahu apa-apa serta sangat fokus kepada HP-nya, tidak menyangka bahwasannya Shin Pei pun masukkan wajah Daddy Tang kepada frame kamera ketika ia pun sedang melakukan TikTok. Kira-kira itu kode apa ya guys? Nah Miss Lava, setelah melihat 3 video tadi, apakah kalian juga setuju dengan pendapat netizen yang mengatakan bahwasannya ketiga video tersebut sangat cukup membuktikan bahwasannya ada kedekatan yang tak biasa yang terjalin di antara Shin Pei serta Daddy Tang? Setuju nggak guys? Komennya di kolom komentar. Yap, Miss Lava, thanks for watching. Please like video ini kalau kalian suka, komen juga serta subscribe channel ini. I'll see you guys on my next video. Bye. <笑>他有会员你有吗？有VIP，是吧？给他看完，给我看看，不然他看见我看不见。人怎么可以随便把信打开？这是什么？这是会动的。